أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berjumpa di suara kita untuk kita sambung pesan kita yang telah kita tinggalkan sebulan dua bulan yang lalu. Kira dah tiga bulan lah nak tak ke sini kot. Kira tak sampai dua bulan lebih lah. Di mana bulan puasa itu tak ada kuliah, and then after puasa Syawal tak ada kuliah juga ya. Dah masuk bulan yang baru lah. Dan kita akan sambunglah daripada surah Al-Baqarah. Di mana pada kuliah yang lalu Oh, ini Ali Imran. Tambah lagi nak Ali Imran. Al-Baqarah 144 ke saya tu. Ketiga 143 ya. Betul lah. Last hari tu tuan-tuan, kita baca surah Al-Baqarah 143 ya. Berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dan saya telah jelaskan tentang hal itu, apakah yang dimaksudkan dengan wasata menurut ulama-ulama kita di kalangan ahli-ahli tafsir dan selainnya. Ummatan wasata maksudnya umat yang pertengahan. Ya. Memang kita umat yang pertengahan dan agama kita pun agama yang pertengahan. Sebab itu dalam ciri-ciri penting agama yang disebut sebagai khasaisuddin al-islami ataupun khasaisuddin al-islamiyah. Ya. Ciri-ciri penting agama kita panggil islamic, kita panggil the major characteristic of Islamic religion. Ya. Saya belajar subjek itu tuan-tuan masa first year di university, matrikulasi lagi tahun 1997. Itu antara subjek dakwah kita lah. Itulah kita belajar balik tentang kriteria ataupun ciri-ciri asas agama. Ya. Di mana agama ni tuan-tuan yang menjadikan ia agama yang terbaik selain daripada ia diwahyukan oleh Allah. Apalah ya. Ia mempunyai asas-asas yang kukuh sekali dan amat unik sekali. Hingga ia menunjukkan bahawa Islam ini bukan agama yang dicipta oleh manusia seperti agama-agama lain. Allah yang cipta. Ya. Nabi pun tak boleh nak cipta agama ni sendiri. Memanglah Nabi tu bijak. Tapi tak sebijak nak buat agama macam Islam hari ini. Ya. Asasnya begitulah ya. Jadi ada banyaklah kriteria-kriterianya. Hatta Dr. Yusuf Qardawi, dia ada karang buku khas dalam bab tu. Ya. Khasaisuddin al-Islami, ciri-ciri penting agama ya. Di mana beliau menggariskan ciri-ciri itu sehingga ada tujuh lah lebih kurang ya. Kena Qardawi kan ya. Lasih ada orang kata Qardawi sewil ya. Tak betul, sebenarnya dia yang sewil, bukan Qardawi yang sewil. Arwah dah ada meninggal ya. Buku-buku Qardawi orang buang aje kat Mesir tu. Azhar tu dia kata buang dalam longkang aje. Bila masa buang kita pun tak tahu. Satu dunia pakai pendapat dia. Ya. Dan dia adalah antara ulama internasional lah yang menjadi penasihat di banyak negara termasuk di Europe. Europe banyak pakai fatwa dia. Malaysia pun banyak. Malaysia pun banyak especially dalam muamalat lah. Ya. Dan saya telah bersama beliau pada tahun 1990 tujuh lah tahun first year saya di universiti tu.
di pusat Islam. Masa tu dia ada buat program ekonomi Islam lah. Dia bagi ucapan lah. Masa tu saya tak tahulah anjuran siapa. Saya ingat pusat Islam lah. Tapi buat di situ. Di Masjid Negara tu ada sebelah tu pusat Islam kan. Jom bincang dengan UIA kot. Pasal kami dikerahkan naik bas pergi. Sudah-sudah ni biasalah. Dah-dah ada event yang penting. Kena keruh lah dengar. Jabat. Negeri lah. Kita. Budak-budak ni memang suka ikut arahan. Tapi ada kebaikannya juga. Ya. Jadi kita boleh bersama dengan ulama besar yang bertaraf dunia. Ya. Baik, dalam buku tu dia adalah satu bab itu yang disebut sebagai al-wasatiyah. Sifat agama ni dia memang wasatiyah, pertengahan. Ya. Lebih tidak, kurang pun tidak. Ya tak? Kurang pun tak boleh. Tak buat apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lah tidak boleh? Ya. Mula wajib kita kena buat. Allah Taala suruh tu. Benda yang diharamkan confirm haram, kita kena tinggal lah. Ya. Kalau kita tak buat tuntutan yang diwajibkan oleh Allah atau diharamkan olehnya, mana kita tak tinggal, kita sudah mengurangi agama. Jadi kuranglah kan. Tak boleh. Ya. Kalau kita berlebih-lebihan pula tak boleh juga. Oh, maya ngorik 3 rakaat, oh tak cukup, sikit sangat. Aku jenis rajin semayang. Buat lima je lah. Boleh? Itu hak fardu kot ustaz. Hak sunat kita tambah boleh tak? Maghrib, ba'diyah. Dua je kan. Kita nak buat lebih boleh tak? Aku semayang ba'diyah maghrib. 10 rakaat. Boleh tak? Tengoklah ibadah yang macam mana ya tak? Kalau yang sudah ada ketetapannya, kita tak bolehlah tambah. Tapi kalau ibadah tu very open, bolehlah kita semayang sebanyak-banyaknya. Semayang fardu, mana boleh tambah, rajin kot mana pun, dia fix. Ataupun semayang-semayang sunnah yang sudah ada ketetapannya, of course lah bilangan rakaat dia, mana boleh tambah. Awak rajin semayang ba'diyah maghrib 2 rakaat, after that awak semayanglah, ada banyak semayang lain lagi kan. Semayang taubat ada, semayang hajat ada, semayang apa lagi? Semayang apa lagi? Tak boleh kita semayang? Ya tak? Ataupun niat semayang saja, aku semayang, that's it. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada beberapa hadis baginda after maghrib duduk di masjid. Ya, dia semayang sehingga masuk waktu Isyak. Ya, seumpama yang diberitahu oleh Huzaifah bin Al-Yaman dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Jadi kita duduk di masjid antara maghrib dan Isyak adalah salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya. Tak kisahlah kita nak isi dengan ibadat ke, kita nak dengar kuliah ke, kalau ada kan. Nak zikir, nak baca Quran, ada apa pun. Baik. Jadi yang fix tu kita tak boleh lah, tapi yang tak fix tu kita boleh. Ya. Sampai tahap mana boleh? Sampai tahap kita boleh lah. Ya tak? Dah kita rajin ke, semayang dah lebih. Dah kita rajin ke, kita baca Quran dah lebih. Zikir dah lebih. Tapi ada juga tak boleh ya? Bila tak boleh? Bila kita beribadah, kita mengabaikan kewajipan-kewajipan kita yang lain, termasuk kewajipan keduniaan. Ya tak? Oh, duduk masjid mayeng, ngaji apa itu ini, tak kerja, tak boleh ya? Tak cari nafkah, insyaAllah rezeki Tuhan bagi, mana boleh begitu ya? Kerja kena cari, kena bini nak pergi makan apa, ya tak? Ataupun kita mengabaikan keluarga kita, tak boleh juga. Ya, ada anak bini, nak anak, tengokkan mereka juga, bagi keperluan mereka. Ya. Dan ada sahabat yang melakukan hal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adalah beberapa sahabat tidak ramai. Antara Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, yasumun nahar wa yuqimul lail. Dia puasa sepanjang hari, every day without fail. Dan dia sembahyang di malam hari, qiyam all the times, no sleep, tak tidur. Ya. Ya. Siapa lagi? Abu Darda
Ya. Nah, ini dimuatkan dalam hadis-hadis yang saya ada dalam saya Bukhari, Muslim, Abi Daud dan kitab-kitab sunan adalah ia adalah story ataupun cerita yang amat famous sekali ya. Sama juga tak cara ke dunia tak. Dia memang rajin ibadah ada jenis orang jenis macam tu. Ya. Jadi ia dilarang oleh sahabat yang lain. Salman Al-Farisi tegur dia. Sebab sama Al-Farisi pergi rumah dia. Pergi ke rumah dia tengok dia ni. Macam aja kan. Isteri dia dalam keadaan selekeh. Ya. Dalam hadis tu kata mutabazilah. Maknanya selekeh lah selekeh. Maka dia tanya lah isteri dia. Masyak Nuki, pasal apa kau begini? Maka dia kata, Aku ke Abu Darda. Laisa lahu sya'nu minad dunia. Saudaramu Abu Darda, dia tidak ada urusan lagi dengan dunia. Tak caralah hal-hal dunia ni. Jadi Abu Darda pun, jadi Salman Al-Farisi pun minta nak tidur, dia tidur malam tu. Bila dia tidur kat rumah Salman Al-Farisi tu, dihidangkan makanan kepadanya. Jadi dia ajaklah Abu Darda makan. Dia tak nak makan. Jadi Salman kata, kalau awak tak makan, saya pun tak nak makan. Dia pun makanlah juga. Siang tu memang dah dia puasa. Malam pun dia puasa juga. Tak nak makan. Mana boleh? Kita tak boleh sambung daripada satu puasa daripada satu puasa yang lain tanpa makan. Ya. Okey, siang tuan-tuan puasa. Tak kisahlah sama fardu puasa fardu ke puasa sunat ke kan. Masuk waktu berbuka. Allahu akbar. Ah bukalah kita ya. Tapi make sure masuk waktu betul lah. Tahun lepas ada key buka awal. Kat mana? Pahang. 5 minit 10 minit nak masuk waktu dia sudah azan. Habis buka orang kawasan situ ya tak? Lepas tu after semayang ke macam mana? Oh dia announce pula dia kata saya tersalah. Azan awal dia kata. Siapa-siapa yang buka tadi minta kotak semula lah. Dia dah buat salah. Ambil kerja mufti pula. Relax dulu. Tanya orang yang tahu dulu ya tak? Ataupun bagi autoriti lah yang keluarkan pendapat itu. Tahun ni ada juga okey. Tak tahu lah orang cerita kat saya kan. Tahun lepas yang mana tahulah memang keluar paper. Tahun ni tak tahu ada keluar paper ke tidak. Tapi ada case tu katanya. Ya, make sure masuk waktu lah. Bila masuk waktu, kita memang kena berbuka lah. Disunahkan berbuka awal waktu. Tapi, oh busy. Tak ada nak minum, tak ada nak makan. Esok kari lah minum. Buka puasa, okey je. Tapi, tak sunah. Pasal sunah, mempercepatkan berbuka. Ya. La yazalu ummati bil khairi ma'ajjalul fitrah wa akharus sahur. Ya. Hadis Sahih Sa'idi dan Sahih Bukhari. Ataupun Muslim. Umatku sentiasa dalam kebaikan. Selagaimana mereka mempercepatkan berbuka dan segala riwayat yang lain memperlambatkan sahur lah. Jadi buka Allahu akbar Allahu akbar bismillah berok lalu. Ada tangguh-tangguh lagi. Ya? Jadi kena berbuka sejurus masuk waktu maghrib ataunya ataupun tenggelam matahari ya. Sahur bagi lewat lah. Sahur awal pun tak apa. Tapi bagi lewat tu lagi bagus. Ya? Nama pun sahur. Sahur-sahur ni waktu hujung malam. Tapi kalau kita sahur di awal malam pun dapat pahala. Esok kita makan untuk niat berpuasa esok hari. Oh pukul 12 saya nak sahur. Makan lah. Boleh aja. Ya tak? Ya. Okey. Tak nak makan lah. Kita tetap buka. Tapi nak sama pula esok puasa. Boleh tak? Boleh agak-agak. Tak boleh. Sepakat para ulama memang tak boleh. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dalam fiqh puasa, in the sense of fasting ataupun fiqh siam kita panggil al-wisal. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar fiqh puasa tak sampai lagi bab tu. Kau tak belajar fiqh puasa. Awak belajar fiqh Ramadan? Kita belajar fiqh Ramadan, sorry, kita belajar fiqh puasa, fiqh khusyuk mesti sampai kepada babul wisal. Duduknya di dalam makruhatus siam, perkara-perkara makruh dalam puasa. Ya. Dia panggil wisal. Wisal ni maksudnya
menyambung daripada satu puasa pada satu puasa yang lain, tak kisahlah fardu ke wajib ke, tanpa makan. Itu panggil wisol. Ya, Nabi wisol tak apa. Nabi wisol boleh. Kerana itu termasuk dalam the specialty of the prophet. Keistimewaan Rasulullah adalah benda-benda yang dibenarkan ke atas Rasulullah ni. Macam kahwin lebih daripada 4 kan, Nabi boleh, orang lain tak boleh. Berpuasa tanpa makan dan minum, continue, sambung daripada satu hari kepada satu hari, Nabi boleh. Ya, kita tak boleh. Dan ada sahabat dia nak wisau juga, Nabi kata tak boleh. Kalau awak tak nak makan, ialah sehari, sampai sahur saja. Sahur awak wajib makan. Jadi berbuka ni wajib, cuma mengawalkannya itu digalakkan, ya, disunatkan. Ya. Nah, cerita dia begitulah. Jadi Salam Afisi kata, eh, mu tak makan, aku tak makan. Dia pun makanlah, makan sikit. Okey, kemudian tidur. Tidur tu, dia tak tidur. Maka Salman kata, eh, tidur dulu. Dia kata, nak semayang ni, nak ibadah ni, baca Quran. Tidur dulu. Dia dah tidur. Dia pun tidur. Tidur sekejap, bangun. Salman kata, tidur lagi. 6. Tidur. Tak tahulah dia dengar cakap Salman tu pasal apa, ya. Salman digarang ke, lebih tua pada dia, tak tahulah kan. Tapi mungkinlah kerana Nabi SAW mempersaudarakan antara keduanya. Nabi bila pergi ke Madinah, memang dia mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya? Saya tak pastilah Muhajirin siapa, Ansar siapa. Abu Dadak dengan Salman Al-Farisi, mana satu Muhajirin, mana satu Ansar. Anak ni sirah ni, tak apa nak ni. Ya? Ya? Tapi cerita dia dipersaudarakan lah. Dua macam tu. Ya? Jadi tengah malam dia bangun. Salman kata tidur. Bila dah hujung malam, dia tak bangun. Salman kata inilah waktunya. Dia pun bangun semayang. Dan keduanya itu semayang pada waktu hujung malam berkenaan. Dah tak tidur belum ni. Ni Salman bagi dia tidur. Tidur dulu. Bila dah habis semua pagi esoknya tu, Salman pun kata ke dia. Salman kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Inna li rabbika alaika haqqo wa li ahlika alaika haqqo wa li nafsika alaika haqqo fa'ati kullazi haqqin haqqo. Dia kata, Nabi kata, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada tanggungjawab yang kau mesti lakukan. Kalau Tuhan suruh tu lah, Tuhan suruh semayang, ya lah, Tuhan suruh puasa, ya. Tapi mengenai ingat, wali ahlika alaika haqqa, kamu juga ada tanggungjawab terhadap keluargamu. Oh, jangan ingat awak semayang settle belakang, dah, nanti dulu, ya lah. Sebab mana, Tuhan perintahkan kita supaya melakukan ibadah kepadanya, hak lain-lain tu perintah Tuhan juga, ya. Bagi nafkah pada anak bini, menjaga mereka, ya, kebajikan mereka, itu perintah Allah Ta'ala juga tu. Sama saja, tak ada beza. Ya. Wali nafsika alaika haqqa, dan ke atas dirimu juga ada tanggungjawab yang kau perlu tunaikan. Mu kena makan, manusia mana boleh tak makan. Kalau ada manusia tak makan tu, mungkin bukan manusia pun kena tengok balik. Kamu pun kena tidur, ya? Mana ada manusia tak tidur? Katanya ada orang tak tidur 20 tahun. Nah, itu mungkin special case aku, dia ada penyakit ke apa, ya? Ataupun mungkin dia tidur, awak tak tahu. Awak jaga je rupak dia hari-hari, ya? Mana ada manusia tak tidur, ya? Jadi dia pun macam tak puas hati. Bukan tak puas hati, maksudnya dia nak dapatkan kepastian. Dia pun jumpa Rasulullah SAW. Dia sebut apa yang disebut oleh Salman. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi kata, sadaqah Salman. Telah benarlah apa yang diucapkan oleh Salman. Jadi kena wasati. Tak bolehlah kita berlebihan. Of course lah tak boleh mengurangi agama. Ya. Jadi keadaannya begitu. Kita letakkan sesuatu di tempat yang betul. Masalah hari ini kita letak benda tempat salah. Ya tak? Kadang-kadang ada benda dia sama tapi tidak serupa, ya? Jadi kena tengok macam mana, ya? Walaupun sangat satu benda pun tak boleh juga. Kalau kurang sangat pun tak boleh. Macam benda dunia lah kan.
Ha, gula kalau tak ada dalam badan, apa apa akan berlaku? What will happen? Oh, boleh hypo, geremuk lalu. Tapi kalau lebih, macam mana pula? Saya, bapak saya, sehari sebelum puasa, last malah ya, dia kemalangan, dilanggar. Jadi, sehari sebelum puasa saya balik. 4 hari saya balik. Datang sini 2 hari, balik lagi. Masa tu dia koma. Ya. Kemudian operation apa gitu ini. Ha, tapi, hak duduk sekali wak dia tu, dia panggil wak cempaka tu, memang macam-macam lah dalam tu. Hak teruk-teruk lah. Ha, antara hak teruk juga, hak jenis-jenis. Kritikal dah lah hak kecil manis ni. Hak kaki berlubang sana, berlubang sini, hitam sana, hitam sini. Hak potong pun ada. Potong pun ada. Ha. Jadi, saya kerap balik lah. 2 bulan ni saya kerap balik lah. Cuma ni lah dah 2 minggu tak balik. Saya puasa raya tu saya balik. After raya saya balik lagi. Ni dah 2 minggu tak balik lah. Pasal minggu depan dah nak balik dah kan. Nak cuti dah kan. Jadi kena kerap balik lah sekarang. Seorang tu tak pusat. 2 bulan ni dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Dah 4 kali dia masuk, keluar masuk, keluar. Itu dia masuk seminggu lebih, dia balik 2 minggu. Masuk lagi seminggu lebih, balik 2 minggu. Ni dia masuk 3 minggu baru keluar. Seminggu lebih lagi dia kena pergi lagi, tak tahu. Kadang dia pergi-pergi kena tahan, kena tahan macam tu lah. Ha, cerita dia saya lihat orang yang kecil mana-kecil mana tu lah ya. Saya tak pernah tengok, teruk juga macam mana macam tu lah. Bila dah cedera, bila dah ni kan. Jadi lebih gula pun tak boleh kan. Ya. Garam-garam, kalau tak ada garam macam mana? Oh tak ada garam, mati ke tuan-tuan. Macam tak ada gula juga. Ha, cuma tak ada gula, hypo kita tahulah. Tapi kalau tak ada garam, berbahaya juga. Kerana garam ni dia ada fungsi yang besar dalam badan. Badan kita, badan kita ni memang ada garam ya. Tak percaya kau lengok tak mulu, masin ke tak? Ataupun air peluh kita masin ke manis? Masin kan? Manusia memang ada unsur garam dalam badan. Garam ni panggil apa? Magnesium lah. Aku tak tahu. Tapi cerita dia garam lah ada lah. Tapi cerita dia unsur garam ada dalam badan manusia lah. Ya. Sebab tu orang kata garam boleh menghalau jin, syaitan, hantu, saya tak percaya. Bagi kata tu si. Ya. Ya tak? Pertama kerana mereka boleh masuk ke dalam badan kita. Kerana badan kita bergaram. Macam mana mereka boleh takut? Ha? Ha. Badan kita scientifically memang ada garam. Tapi dia boleh masuk dalam badan kita. Al-syaitan yajri min ibn Adam macam radam. Setan ni makhluk jin lah. Dia kan daripada jin. Makhluk halus saja daripada jin kan, daripada jin makhluk. Dia boleh berlari-lari dalam badan manusia mengikut saluran darah. Oh, badan kita ni playground dia je tuan. Ha? Ini dengar ketuk rumah maruh ni. Saya pernah put benda ni sekali sampai sebut dulu. Oh, maruh habis saya. Ha? Tapi tak ada seorang yang boleh mari bukti ya. Makhluk halus ni takut pada garam. Melainkan pengalaman, testimoni. Ini sudah diamalkan oleh orang tua-tua kita. Itu bukan bukti ya. Kok jin nipu kita tak tahu ya. Tapi badan kita ada garam ya. Jadi Nabi kata dia berlari dalam badan kita mengikut salur darah kan. Of course lah, ada banyak hadiah syaitan tu lah, hati lah, apalah. Lebih jelas lagi tuan-tuan, Nabi Sulaiman Suhaib Muslim, istana syaitan dan jini di laut. Allah, kalau dia takut garis, apa-apa dia buat lautnya? Dia buat lah bukit. Pada pasir kau. Ha. Boleh pergi logik lah. Sebab tu fakta ni tak ada siapa boleh. Sebab tu kalau kita lihat dalam fatwa-fatwa sebagian negara Islam lah kan, daripada ulama-ulama tertentu, dia kata makhluk halus jin syaitan ni dia tak ada bukti lah dia takut daripada garam, tak ada. Jadi kalau dia takut garam, buat macam mana dia buat istana dalam laut? Ya, jelas sekali. Arsyus syaitan fil bahari. Nabi kata istana syaitan dalam laut.
Dan dia berkumpul di sana dah seumpama. Ha, baik, ha, cerita dia garam tu lah ya. Jadi garam tak ada tak boleh juga. Ha, kalau garam lebih, masalah juga tak? Jadi dunia pun memang macam tu. Ya. Ha, banyak hal kalau kita lebih dia mudarat, kalau dia kurang pun lebih mudarat juga. Malah dalam keadaan, dalam setengah keadaan dia lebih memudaratkan. Ya. Jadi agama lebih-lebih lagi. Ya. Ha, jadi ayat ni kenalah, itulah kita adalah umat yang wasata. Itulah yang pertengahan dalam banyak hal lah ya, dalam banyak hal. Hmm, baik. Ana nak baca ayat yang baru sana. Hijab, apa masih 10 minit lagi ya? 10 minit lagi ada ya? Kemudian ayat seterusnya 1.4, Allah Taala berfirman lagi. Qad nara taqallub wajhika fis sama. Tadi refresh balik aja. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Maksudnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah Taala kata kami nampak, kami tengok wajah kamu melihat-lihat ke langit. Ya. Pasal apa Nabi lihat-lihat ke langit? Kerana Nabi nak Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Kerana semasa Nabi berada di Madinah, kiblat kita ialah Baitul Maqdis, bukan Baitullahil Haram. Ya. Dan menurut hadis-hadis yang sahih, antaranya daripada Al-Barra, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sempat solat di Madinatil Munawwarah menghadap ke arah Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran, 16 ataupun 17 bulan lamanya. Dan Nabi katanya wa kana yuhibbu an yuwajjah ila al-Ka'bah. Dan Nabi teramat-amat mahu, suka kiblat ditukar ke Ka'bah. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan fa'anzalallahu hadhihi al-ayah. Allah Ta'ala pun turunkan ayat ni. Menerima keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ditukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Jadi 16-17 bulan dia hadap ke sana. Selepas diturunkan ayat ni, di Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghadap ke arah Baitullahil Haram ya. Sebab itu Allah Ta'ala kata after that, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan berikan kiblat seumpama yang kamu redha. Oh, Nabi, Allah Ta'ala saja Nabi itu kan. Sebab itu ada satu kes. Ya. Bila difardukan haji, Nabi pun bagi tahulah sahabat dia, innallaha farada 'alaikumul hajja fahajju. Salah bagi tu. Ya. Nabi kata innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju. Hajja yahujju fahujju. Baca baris kena betul. Ni zaman-zaman orang react ni. Tak. Masuk Facebook kan react dan baca baris salah dah. Allah Taala telah memfardukan kepada kamu haji, maka hajilah. Faqala rajulun minal qaum, ada seorang lelaki ni kata apa? Fi kulli 'am ya Rasulullah. Is it every year? Oh, the prophet, adakah setiap tahun wahai Rasulullah? Oh, dia pergi tanya begitu. Maka Nabi dia, pasal kata Rasulullah. Hatta qalaha thalathan, sehingga dia kata tiga kali. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, after that Nabi kata apa? Nabi kata, "Lau qultu na'am la wajabat." Fa'ajistu. Kalau aku kata ya tadi, nescaya ia akan wajib kata kamu. Oh, mujur Nabi tak jawab. Eh? Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, tiap tahun ke? Nabi diam. Berkali-kali dia tanya Nabi. Dan Nabi kata, kalau aku kata ya tadi, nescaya ia akan wajib kata kamu every year. Fa'ajistum, nescaya kamu tidak mampu. Ya? Nampak? Maksudnya mustajab lah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dalam semua keadaan, kalau Nabi kata ya, wajib dia, dia wajib. Macam itulah cerita dia. Ya. Dan Nabi melarang dia
banyak bertanya dalam setengah-setengah hal. Nabi kata innama halaka man kana qablakum likathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Telah binasalah umat terdahulu kerana banyaknya soal mereka dan mereka menyalahi nabi-nabi mereka. Oh, tanya kuat, tanya gitu, tanya gini, tanya gitu, tanya gini, buat dok, tanya je kuat, macam tu lah. Jadi Nabi kata jangan banyak tanya dan jangan menyalahi para nabi-nabi kamu. Lepas tu tanya ni pun macam kita tadi juga, kalau tak tanya langsung masalah juga, betul tak? Pasal dalam banyak hadis yang lain Nabi suruh kita banyak bertanya. Nisful ilmi as-su'al, contohnya lah satu hadis tu Al-Bayhaqi, Nabi kata separuh daripada ilmu ialah kerana bertanya. Tapi hadis tu dia doain sikit sana dia ya. Tapi saya sering baca lah pasal secara maknanya ataupun practically memang begitu, lagi kita tanya lagi dapat ilmu. Hatta saya sendiri secara personal pun tuan-tuan, daripada zaman sekolah dulu sampai universiti sampai sekarang, saya pun saya rajin tanya orang. Kadang-kadang saya duduk dalam grup saya, ada guru-guru tertentu kan, ada ustaz-ustaz yang bijak-bijak kat dalam tu. Kadang-kadang nak tanya soalan yang simple-simple je. Bahkan dalam setengah keadaan kita buat macam bodoh gitu. Macam kita nak belajar dengan orang kan. Jangan kita nak belajar dengan orang lagi tunjuk sidik pula. Balik gitu. Ya. Anak dulu zaman sekolah tuan-tuan, ada seorang student ni nama dia Abdul Hadi. Dia ni champion bab Nahu. Tahu bahasa Arab Nahu kan? Nahu ni ilmu tentang baris lah. Baris atas, baris bawah, baris depan. Bila nak letak baris atas, bila nak letak baris bawah, bila nak letak baris hadapan. Terutama hujung-hujung perkataan tu lah. Hak tengah-tengah tu dia fix. Hak hujung-hujung tu tuan-tuan dia berbeza mengikut kedudukan kalimah itu dalam ayat. Anak Nahu tak apa, pandai-pandai juga, bukan tak pandai. Tapi ada orang lagi champion. Ada banyak tanya dia, tanya-tanya. Mana memang anak buat jadi orang bodoh sungguh lah. Tanya, sikit-sikit tanya, sikit tanya. Alih-alih bila periksa masa tu, SMU lah dekat tempat kan. CJ menengah agama, dia top exam jugalah untuk dekat tempat sekolah agama ni. Oh, anak lagi champion pada dia. Dan sebab anak banyak bertanya. Tapi anak memang sebelum tu anak tak pun nak faham sangat. Tapi kita tanya. Lah, anak result lagi banyak pada dia. Sama-sama satu, tapi result contoh anak 95, dia 93. Lebih kita sikit. Oh. Jadi tercapailah anak nak challenge dia. Nak aku nak pergi lepas dia, nak pergi banyak markah aku pada dia. Macam tu lah belajar, ya tak? Macam ulama-ulama kita dululah, dia punya anak murid jadi ulama juga. Dia imam mujtahid. Anak murid dia pun jadi imam mujtahid. Alim yang hebat ialah menghasilkan anak murid yang hebat juga jadi alim macam dia. Tak ada jenis tok guru ataupun tok alim ni, dia tak si orang alim macam dia. Nak dia seorang tak ada, tak tahu lagu kan. Macam kita kata apa? Pemimpin yang bagus menghasilkan pemimpin juga. Tapi kalau jenis pemimpin nak orang ikut dia, tak nak orang jadi pemimpin macam dia, itu tak bagus. Yalah. Cerita dia kena banyak tanyalah. Anak kalau tanya anak suka. Lagi banyak tanya lagi anak suka. Tapi kalau tanya banyak sangat, lepas kuliah kena belanja Tom Yam lah. Ya tak? Jadi, kena tanya lah. Kan tak tanya. Tapi kalau tanya, over sangat tak boleh ke? Ya tak? Kukah-kukah tanya. Kukah semilih, tak maisa lagi. Gila, lemaya dulu, lepas tu nak tanya-tanya lah kan. Cerita dia begitu, tuan-tuan. Ada sahabat Nabi, tuan-tuan. Dia terlibat dalam satu pemusafiran. Kepala dia pecah. Dia nak tayamum, sahabat lain tak bagi. Dia mandi wajib, mati dia. Pasal malam tu dia bermimpi. Keluar mani, maka dia kena mandi wajib. Maka dia tanya sahabat yang lain, atajiduna li rukhsatan an atayamam, boleh tak aku tayamum? Ada tak rukhsah bagi ibu? Keringanan. La innak takdir alal ma. Alaika an taktasil. Kamu kena mandi, tak boleh. Kerana kamu mampu mandi. Oh, mandi sungguh. Faktasalah famata. Mandi mati kawan tu. Ya, main. Ada story ni. Ada cerita dia. Tapi hadis tu ada khilaf lah. Ada ulama kata sahih. Ada ulama kata dhaif. Tapi hadis tu dalam mazhab Syafi'i dia guna pakai. Sebagai ulama kata dia, it is a valid hadis. Ya, hadis yang sahih. Walaupun sebagai ulama tidak menerimanya. Tapi cerita tu very famous semua lah. Tentang belajar lafiq kan.
fi' taharah tu dalam bab tayammum. Hadis ni mesti ada punya. Tapi kalau belajar fiqh based on hadis lah, cerita hukum sikit, cerita dalil berapa tak banyak kan, dia akan ada lah cerita ni. Tapi kalau jenis belajar fiqh hukum saja, kerana satu tak menarik, yang kedua kita tak tahu poin-poin tertentu. Ni kita tahu. Tuan-tuan bila masuk hospital, lari sikit, nanti balik kan tadi, tak habis lagi tu pasal soal-soal tu. Tuan-tuan kalau masuk hospital, macam mana tuan-tuan berwuduk? Oh, balut sana, balut sini, kurang-kurang cocok situ tu, cocok tu, nak ambil wuduk buang, so mesti buang jarum tu. Kau macam mana? Macam mana tuan-tuan wuduk? Tuan-tuan masuk hospital, yelah tengok kes lah kan. Kalau kes berbalut sana, berbalut sini, mungkin lah ya. Tapi kalau tak berbalut sana, balut sini sebab sakit ke apa, luka ke patah ke apa, kurang-kurang tempat jarum dia cucuk tu dia balut. Jadi macam mana tuan-tuan wuduk? Tuan-tuan semayang macam mana? Macam mana tuan-tuan buat? Ambil wuduk macam biasa, lepas tu yang balut tu tuan-tuan buat macam mana? Sapu ke atas je. Tuan-tuan ada tayamum tak? Ada tayamum? Saya berkata rata-rata tak ada yang tayamum lah. Dia hanya berwuduk sebagaimana biasa. Ada sebahagian dia tak tahu, maka dia tidak sapu tempat hak wuduk tu. Dia tak berbalut tu dia tak tahu. Dia wuduk tempat biasa, tempat balut tinggal gitu je. Ada sebahagian tu dia tahu, aku dia tanya ustaz ke apa, ataupun dia agak-agak sendiri tempat hak balut tu dia basah-basahkan juga. Dua-dua ni applicable. Cuma dua-dua ni bukan mazhab Syafi'i. Hak tak payah sapu tu mazhab Zahiri yang diasaskan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Dia kata mana-mana tempat yang berbalut tak boleh sapu, tak payah sapu, tinggalkan saja. Telah gugur kewajipan pada anggota berkenaan. Bukan ahli sunnah tu, ahli sunnah jugalah, tapi mazhab lain lah ya. Hak sapu tu mazhab lain juga, tak payah tamu, sapu saja, mazhab lain juga, Hambali juga macam tu lah ya. Jadi tuan-tuan buat hak dua tu lah kan, sama ada tuan-tuan tinggalkan sahaja ataupun tuan-tuan sapu sahaja tempat yang dibalut itu, betul tak? Dua-dua bukan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan mazhab mana ni? Mazhab Syafi'i tuan-tuan, tempat yang dibalut itu mesti disapu dengan air keseluruhannya dan wajib tayamum. Wajib tayamum. Kalau tidak tuan-tuan sama tidak sah sama sekali. Tiga-tiga model ni ada dalam fiqh, ada dalam masyarakat, kerana masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi kalau orang betul-betul mazhab Syafi'i tu, sapu di atasnya, sapu di sekelilingnya dan wajib bertayamum. Kalau tuan-tuan masa cocok tu tak ada wudu pula, after sembuh nanti tuan-tuan kena qada keseluruhan semayang yang tuan-tuan semayang dengan tayamum itu. Oh, berat mazhab Syafi'i dalam bab ni. Saya berkata tak amal lah kepala. Jarang orang buat tayamum bertidur, nak qada semayang tak lolo. Dua-dua tu boleh diamalkan sebenarnya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sapu saja di tempat yang boleh itu. Dan saya personally pun amal tu lah. Saya pun tak tayamum juga. Cuma bagi pendedahan, nak bagi tuan-tuan tahu ya. Jangan ingat kata tak usah semayang pula lepas nak qada. Kukuk rajin macam tahu kan. Okey, nak cerita tadi lah ya. Mati kawan tu. Jadi Nabi kata bila sampai kepada Rasulullah, sama-sama katalah. Nabi kata pasal apa kamu tak tanya? Orang yang lebih tahu tanya aku sendiri kok. Innama ayyul ilmi as-su'al. Ubat kepada ilmu ni ialah bertanya. Jadi kalau tak tanya, habis ya, member mati. Qataluhu qatalahumullah. Ya. Sebenarnya kamu telah membunuh mereka. Allah Ta'ala akan membunuh kamu. Oh, Nabi marah. Ya. Cerita kena tanya lah kan. Jadi, cerita dia gitu. Kalau tanya pun, tak tanya pun tak boleh. Tanya pun tak boleh ya. Siapa tanya ni? Ada punya suara, siapa? Nak suruh berhenti lah, isyak lah kan. Tak apa, sikit lagi nak buat habis. Jadi, nak cerita lagi tuan-tuan ya. Dia mesti apa nama? Nak cerita tadilah, nak cerita bukan soal tanya kan. Tanyalah tak betul lah. Nak cerita tadi bila Nabi cakap haji diwajibkan, dia pergi tanya pula. Kok Nabi kata ya kan, masa dia. Nabi dalam banyak hal kan, apa yang disebut tu dia jadi hukum. Itulah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Macam ada satu kes lah. Kenapa ada sebahagian ulama, apa tidak majoriti, minority of them kata sembahyang berjemaah ni fardu ain. Ha, kita sembahyang berjemaah fardu ain ke, fardu kifayah ke, sunnah ke, macam mana? Sembahyang berjemaah ni waktu ni Zuhur, Asar, Maghrib, sembahyang berjemaah ni apa hukum kita? Ha? Mazhab Syafi'i sunnah sahaja. Tidak fardu ain, tidak fardu kifayah. Mana tidak wajiblah. Tuan-tuan tak mari sembahyang berjemaah tidak berdosa sama sekali. Ya. Itu yang paling standard dalam mazhab Syafi'i, walaupun ada sebagian yang kata fardu kifayah. Ala kulihat ada segelintir lah ulama kata fardu ain. Pasal apa dia kata fardu ain? Ada banyaklah dalil dan sebab-sebabnya. Assalamualaikum. Salah satu ialah kerana ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ataupun salah satu daripada keduanya daripada Abi Hurairah, di mana ada seorang buta jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni mata buta, tak ada orang nak bawa aku pergi ke masjid, dan di tengah jalan ada haiwan buas, haiwan-haiwan yang ya pada pasti ada anjing liar ke apa kan, boleh tak aku sembahyang di rumahku? Hal tajid li rukhsatan. Bukan satu hadis dia, ha, tak tahulah, saya tak ingat dia punya mata Arab dia. Tapi Nabi, dia tanya Nabi, boleh tak aku sembahyang di rumahku? Ada rukhsah tak, dia tanya, ada keringanan tak untuk aku sembahyang di rumahku? Apa jawab Nabi? Nabi kata, na'am, ya bolehlah. Kamu dah lah buta. Ya dah. Tak ada orang nak bawa pula. Laisali mayakuduni ila salah. Tidak ada orang yang nak bawa aku ke semayang, ke tempat semayang, ke masjid lah. Dan ada haiwan-haiwan yang buah ada sumpah. Jadi memang Nabi bagi keringanan lah. Oh, tak apalah, Nabi kata semayang lah rumah. Kemudian dia pergi. Fa'adbar, dia pergi. Suma da'ahu Rasulullah, Nabi panggil pula. Nabi tanya, atasma hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. Adakah kamu dengar hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah? Dia kata, na'am, aku dengar. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, fa'ajib. Kamu mesti menjawabnya. Jadi ada dua hukum situ. Hukum pertama, Nabi memberi kelonggaran kepada dia. First stage. Second stage, Nabi kata fa'ajib, yakni kamu mesti menjawabnya. Maksud wajiblah. Sebab itu setengah tu dia kata fardu ain, sebab nombor dua tu. Betul tak? Oh, Nabi kata wajib, wajiblah dua. Kita dah gitulah ya. Tapi pendapat yang pertengahan ialah fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya dalam satu kawasan kalau tak ada langsung sembahyang berjemaah, semua berdosa. Tapi kalau sudah ada satu kelompok yang semayang berjemaah, orang lain tak semayang, kalau sakit tak ada masalah kan, ni malah ke apa, tak apalah, ataupun tidak berdosa, insyaAllah ya. Tapi kalau ikut hok-hok kerah tu memang berdosa lah, pasal dia kata fardu ain, malingkan dengan keuzuran sahaja. Ala kulihat, kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah dalam buku-buku dia yang saya baca lah dalam teks, walaupun Imam Syafi'i tak kata fardu ain, tapi beliau amat memberi penekanan. Di mana katanya, aku tidak mengharuskan ataupun membenarkan kamu meninggalkan solat berjemaah dengan sewenang-wenangnya. Ada test dia tu. Mana dia beri penegasan yang amat ni sekali ya. Cerita dia gitulah tuan ya. Ha, jadi Allah Taala bagi apa yang Nabi nak, dan Allah Taala kata after that, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Palingkan mukamu pergi ke Masjidil Haram ya, dan di mana sahaja kamu berada, kamu hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Ya, bukan masa Nabi sembahyang di Madinah saja, tempat-tempat lain pun sama saja. Ya. Imam Syafi'i tuan-tuan dalam hal ini dia ada dua pendapat. Pendapat yang lama, cukup kita mengarah ke arah kiblat sahaja bagi orang yang duduk berjauhan. Macam kita kat Malaysia, kat negara jauh-jauh ni kan. Agak-agak kiblat belah mana? Kaabah tu lah duduk belah mana? Belah ni kot, ada kot tu. Itu pendapat yang lama lah. Pendapat yang baru, mesti menghadap ke arah, mesti menghadap betul-betul Kaabah. Pendapat dia lama, hadap arah Kaabah cukup lah. Kaabah tu duduk mana? Duduk Saudi. Saudi belah mana? Saudi belah sini. Ada tu.
Ha, tapi pendapat ni baru dia kata mesti tentukan betul-betul kiblat di mana. Tak memadai dengan arahnya sahaja. Mesti ketahui betul-betul kiblat. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, setengah-setengah masjid surau. Mula-mula kapek kot lain. Oh, lepas kita kita kapek kot lain pula. Mana buah-buah kapek? Oh, dia kata orang-orang majlis agama authority apa datang cek kiblat lari sikit dia kata. Maka dia suruh kita beralih lah. Ejok lah sikit kapek tu. Itu dia ikut betul-betul hak mazhab Syafi'i, hak letter salah tu. Maknanya mesti betul-betul Kaabah. Kaabah. Arah saja tu tak memadai. Dia tanya kita pula, habis tu hak mai label ni ke mana Ustaz? Ya. Sebenarnya dua-dua tu diguna pakai. Tapi hak paling latest lah ya. Tapi jadi tak suami dah pula beralih pula ke kapek dah. Ha, ni surau ni siap-siap silap-silap kalau panggil authority mari cek kiblat tak betul tak tidak ni. Betul-betul Kaabah lah. Tapi kalau tak betul Kaabah pun asal arah pun sudah memadai insya-Allah ya. Itu saja ya. Okey, next nanti kita masuk ayat ke seterusnya. Insya-Allah ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya, ya. Kenapa? Masa zaman bila kiblat apa ni Masjid Al-Aqsa ke itu? Bila menghadap Masjid Al-Aqsa? Ya. Okey, dia ada dua teori. Teori pertama ialah Nabi menghadap ke Masjid Al-Aqsa bila Nabi berada di Madinah. Sahaja. Masa Nabi berada di Mekah, kiblatnya ialah ke Kaabah. Duduk Mekah, Kaabah. Ha, bila mari ke Madinah, semayang ke Baitul Maqdis 16 bulan, after that balik ke Kaabah balik. Itu satu teori lah. Ha, teori yang kedua ialah, masa di Mekah pun Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, kerana masa tu pun Nabi tak semayang depan Kaabah betul-betul. Ada satu dua kes yang Nabi semayang di situ. Banyaknya Nabi semayang di rumahnya. Kan Nabi bersembunyi. Ya tak? Mana ada semayang berjemaah kat depan Kaabah? Tak ada. Ha, jadi dia ada dua teori lah semasa di Mekah. Ya? Ana tak pastilah majoriti yang mana. Kalau tak silap Ana, majoriti kata menghadap ke arah Kaabah lah waktu itu, masa di Mekah. Bila di Madinah baru ke Baitul Maqdis ya. Oh. Sebab dia cerita dia gini. Masa di Mekah, ini pendapat para ulama lah, teori mereka. Kenapa bila pergi ke Madinah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis? Ya, pasal apa? Sebab masa di Mekah mengkapi Quraisy. Tak ada kepentingan untuk menghadap ke arah Baitullah Al-Maqdis, tak ada. Dan Kaabah memang ada kat depan tu, jadi ada juga. Bila pergi ke Madinah, ramai orang Yahudi dan Nasara, orang ahli kitab. Ahli kitab ni dia punya kiblat memang Baitul Maqdis. Jadi untuk melunakkan hati mereka kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam nak tarik dia Muhammad wei di semayang Kaabah kita, kiblat kita. Nampak tak? Itu pendapat ulama lah, dia bagi pendapat. Kenapa Nabi mengharap ke Baitul Maqdis masa dia berada di Madinah? Kerana nak tarik orang-orang ahli kitab kepada dakwah Islam. Dan logiknya memang begitulah ya. Nampak? Cerita lagi tu lah. Boleh? Cukup tu? Ada soalan lagi? Cuba. Pukul 8 ni. Anak ada temu janji dengan kawan di jalan nak keluar welfare tu. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah.